5 anak artis paling populer sepanjang 2021 ada Rafathar hingga Gala. Dikutip dari suara.com, deretan anak selebritis menuai perhatian publik sepanjang 2021. Tapi ada yang beberapa dari mereka yang sampai viral loh. Selain wajah rupawan, tingkah menggemaskan hingga prestasi yang bagus membuat banyak netizen mengidolakan sosok mereka. Bahkan popularitas anak artis ini bisa dianggap setara dengan sang orang tua. Lantas siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Pertama, Rafathar Malik Ahmad. Putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terus-menerus menjadi perbincangan hangat netizen. Selain wajahnya yang tampan seperti artis Korea, dia juga dikenal sebagai anak yang dingin tapi lucu. Ditambah baru-baru ini, Rafathar Malik Ahmad mengutarakan niatnya buat pensiun jadi artis. Dia menyuruh sang adik Rayansa Malik Ahmad untuk menggantikannya syuting. Kedua, Galaski Andriansa. Nama Galaski Andriansa viral setelah orang tua yakni Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa meninggal dunia dalam kecelakaan maut yang terjadi pada 4 November 2021. Semenjak itu, banyak netizen yang bersimpati kepada bocah tersebut. Donasi untuk Galaski Ardiansa agar bisa membeli rumah pun sudah mencapai miliaran rupiah. Ketiga, Amora Lemos. Sosok Amora Lemos semakin menuai sorotan setelah mengunggah video saat bernyayi. Suara anak Krisdayanti dan Raul Lemos ini dinilai begitu indah. Di usia baru 10 tahun, Amora bahkan digadang-gadang bakal menjadi penyanyi populer di masa depan. Keempat, Arsy Hermansyah. Arsy Hermansyah dikenal dengan wajahnya yang cantik, gaya OOTD-nya pun sering menjadi omongan netizen. Karena begitu menarik, ditambah adik tiri Aurel Hermansyah punya sikap yang sopan serta kepercayaan yang tinggi saat bernyanyi. Kelima, Keanu Tiger Wong. Terakhir ada anak Baim Wong dan Paula Verhoeven. Semenjak kelahirannya, Keanu Tiger Wong terus menjadi perbincangan netizen. Sosoknya yang menggemaskan membuat banyak netizen senang melihat tingkah laku sulung dua bersaudara tersebut. Bahkan videonya di YouTube selalu ditonton oleh banyak orang. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.